Ya, Mas Broku, sudah selesai Mas Broku yang sektor sini Mas Broku. Yang pembasmi anak kayunya Mas Broku. Tinggal membasmi gulma pakisan lagi Mas Broku. Jadi kita sudah menghabiskan satu tangki untuk membasmi anak kayu. Jadi nanti kita bikin perbandingan aja Mas Bro. Yang sektor sana kita akan membunuh anak kayunya menggunakan galon sama solar. Nah, yang sektor sini kita membunuh anak kayu menggunakan gramoson sama galon. Penyemprot melakukan penyemprotan menggunakan racun gramoson untuk pakisan. Ya, ini aktivitas kita Mas Bro. Sudah kita aduk. Tinggal lanjut aja lagi. Mas Bro, kalau tadi kita membasmi anak kayu sektor sini ya Mas Bro ya. Sekarang saatnya kita membasmi pakisan Mas Bro. Panas betul cuacanya. Cuma kalau enggak kita lanjutkan kerja, nanti kerja kita ya terus saja terbengkalai. Nah, jadi kalau untuk racun cuaca panas gini, mantap. Hilangkan corona. Ya Mas Bro, lanjut. Banyak angin pula Mas Bro, agak hati-hati kita. Memang Mas Bro, di sektor sini Mas Broku, dari awal pengerjaannya Mas Bro memang sangat tebal kali Mas Broku. Dulu kita pengerjaannya awal kan menggunakan mesin babat. Memang luar biasa Mas Broku, anak kayunya gulma pakisannya Mas Broku, batang-batangnya itu Mas Broku sampai hampir satu jari ini Mas Broku. Sini. Jadi kalau dia sekarang ini seperti ini juga Mas Broku, wajarlah Mas Broku. Ya Mas Broku, sudah kita semprot bagian sini. Jadi kita menunggu hasilnya lagi Mas Broku ya, seminggu kemudian. Mantap.
pelan-pelan ngerjakannya tapi pasti.